Aku nih ketemu banyak orang terus selalu bilang, lu udah divaksin belum sih? Itu gratis mah, ya, vaksin gak ada yang bayar, semua gratis. Cuman mereka pada yang, banyak yang sebetulnya divaksin tuh untuk apa gitu loh. Yang pertama ya. Tadi kita tahu ada varian baru ya virus COVID-19. Nah dengan divaksin selain protokol kesehatan kita bisa terlindungi dari varian baru tadi seperti itu. Nah itu yang pertama. Ya. Jadi vaksin itu menambah kekebalan tubuh kita sebenarnya Mas Kakak. Jadi tadi selain olahraga divaksin ya berarti udah double triple protection tuh untuk diri kita gitu. Daftarnya di mana sih dok? Biar pada itu. Ya daftarnya kalau itu ada melalui loket.com atau kalau nggak mau daftar saat ini langsung aja deh datang ke puskesmas juga bisa. Udah bisa langsung, udah bisa langsung. Nah. RT RW juga itu, udah dong, tuh, udah mendata. Ya, bisa ya. Sudah. Tuh. Tapi kalau mau mesti ini aktif itu ya daftar gitu ya. Daftar ya. Atau kalau memang mau cek daftar supaya nggak antri lama di tempat vaksinasi lewat ini aplikasi Peduli Lindungi masukin nomor induk. Kependudukan kita, nomor KTP kita, langsung kita bisa dapat jadwal kita. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.